Okey, baru ada dua orang ni. Tak lain tak, tak ada WhatsApp pun kata ada problem ke apa. Okey, kita tunggu sekejap kawan-kawan kita yang lain eh. Okey. Hari ini kita akan sambung probability ataupun kebarangkalian. Ini second last punya topik. Okay, boleh isi dulu kehadiran. Ah, Naini belum isi lagi. Naini boleh isi dulu yang link kehadiran. Okay, sementara kita tunggu kawan-kawan kita. Okay, tajuk ni. Sebelum ni kita dah masuk sikit. Okey, hari ni kita akan habiskanlah. Dan saya dah standby banyak soalan, kita akan buat sama-sama. Kalau ada apa-apa problem nanti terus tanya saya. Okey, jangan malu-malu sebab kita dalam proses belajar, kita tak boleh malu untuk kita tanya apa yang kita tak tahu. Okey. Hari ni kalau kenal kawan-kawan boleh WhatsApp kawan-kawan untuk join lah. Okey, sebab kita dah patutnya dah mula dah ni. Okey, ada lebih kurang daripada 1 minit lagi. Ha, baru ada 3 orang. Okey, siapa yang dah join dah, minta isi kehadiran yang ikut link yang saya bagi dekat grup, dekat tempat chatting tu. Okey, sementara kita tunggu kawan-kawan kita je lah. Okey, topik kita hari ini sama juga macam minggu lepas kita buat sambungan, iaitu topik yang second last. Okey, sebelum kita masuk topik yang terakhir, iaitu probability, kebarangkalian peristiwa bergabung. Okey, jadi kita dah nak masuk part-part yang mencabar. Okey, part-part yang tough. Jadi kita akan buat sama-samalah, jangan risau, kita akan buat step by step, santai-santai jadi kita faham. Dan saya dah standby banyak soalan yang saya bagi link tu. Okey, ada lagi soalan-soalan tambahan nanti saya akan bagi. Dan saya nak bagi tahu juga yang start pada 3 hari bulan September ni saya akan buat kelas, okey, untuk topik set. Itu satu topik yang ada dalam form 4. Yang tu terbukalah untuk form 4 dan juga form 5. Sama ada yang join PTIU ataupun yang luar daripada PTIU. Okey, boleh join itu. Jadi tak ada masalah lah. Okey. Boleh join. Daripada pukul berapa? Pukul 8.15 sampai 10.15. Okey, hari Jumaat. Siapa yang tak dapat join tak apa, nanti saya akan bagi video dan modul. Okey, modul tu kita tak akan guna yang PTIU punya. Saya buat yang create saya punya modul. Okey, kita akan guna yang independent punya modul. Satu modul yang bebas. Jadi boleh juga dapat saja modul tu, boleh sebarkan dan buat dengan kawan-kawan sekolah juga, tak ada masalah kan? Boleh kongsi-kongsikan dengan kawan sekolah. Okey, sebelum tu saya nak tanya, suara saya macam mana? Jelas tak suara saya? Ataupun tak dengar kalau saya duduk jauh ke apa?
Boleh dengar lagi ya? Jelas. Okey, cantik. Okey, hari ini pun sama juga. Modul PTIU sedang dalam upgrade. Jadi siapa yang hantar soalan dekat saya kerja sekolah apa tu, saya tak sempat nak reply lagi sebab saya kena hantar tengah malam ni modul untuk PTIU yang latestnya yang baru. Okey. Saya buat untuk year 5 dan juga form 5. Jadi tak sempat lagi saya nak reply, ada message. Ada 20 lebih lagi yang saya tak sempat nak reply dalam Telegram, dalam IG, dalam FB, dekat inbox tu. Jadi banyak sebenarnya. Dalam WhatsApp saya tak sempat tengok lagi tadi. Jadi siapa yang hantar kerja sekolah, nanti saya akan tengoklah. Okey, saya cuba hantar modul tu dekat management saya malam ni. Lepas tu dah lapang sikit, saya boleh tengoklah. Okey, jadi tanpa membuang masa, kita mulakan dulu kelas kita dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma astah alaina natakawashur alaina min adhani rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa luddata min lisani yafqahu qawli. Amin. Okey ya. Jadi suara saya ada masalah sikit. Dan saya harap okeylah tajuk ni. Semalam saya buat tajuk ni dengan form 5. Jadi ramai yang susah lah. Dia faham tapi lambat sikit. Okay. Jadi saya harap hari ni saya dapat deliver lagi baik dan kita akan buat yang lagi baik lah. Okay. Ingat lagi tak peristiwa bersandar dengan peristiwa tak bersandar yang kita buat sebelum ni? Tak ingat lah. Okay. Okay. Dan bila kita jumpa ayat dan atau. Okey, dia ada satu dan, satu atau. Dan dalam bahasa Inggeris and atau or. Okey, bila kita jumpa dengan perkataan atau, kita kena tambah. Ini yang dalam probability punya rule lah. Okey. Kalau kita jumpa perkataan dan, kita kena darab. Okey. Jadi kita tengok, kita buatlah satu contoh. Okey. Buat satu contoh. Jadi saya tak tulis dalam bahasa Inggeris, saya tulis dalam bahasa Melayu. Okey, yang part yang paling mencabar, ini masuk dalam SPM section B. Jadi tolong tumpu perhatianlah bila saya terangkan nanti. Sebab ini form 5 semalam ada problem. Saya tak pasti kenapa. Kita dah lupa dah ataupun masa dia belajar masa form 4 tu kan PDPR juga. Mungkin masa tu line problem ke apa. Jadi susah. Okay, jadi kita macam biasa santai-santai step by step. Jadi kita dapat apa yang kita belajar hari ni. Okay. Kita tengok contoh satu. Okay, yang ni saya bagi tahu awal-awal yang form 4 kan. Form 4 pula. Yang bab ni saya tak guna yang PTIU punya modul. Okay. Ada sebab lah. Bab soalan dia tu mengelirukan saya. Okay. Nanti mengelirukan student sekali. Jadi bab ni kita akan guna yang saya bagi dekat depan. Okay. Dengan modul-modul yang saya akan bagi nanti share screen dan saya akan bagi link. Okay. Jadi yang ini tak ada dalam modul. Mesti nanti akan ada tanya. Ini muka surat berapa? Okay. Tak ada dalam modul. Eh. Okay, jadi kita tengok contoh satu. Example one. Okay, kita tengok dekat sini. Dalam kotak ada okey, dalam satu box kotak kita ada 5 guli hijau dan juga 7 guli hijau. Alamak.
dan juga 5 guli kuning. Jadi sekarang ni soalan saya, dalam kotak tu ada berapa guli? 12. Okey, ingat eh. 12 kalau kita buang satu akan jadi 11. Ah, nanti bila kita buang nanti mesti ada yang pening-pening. Ah, jadi saya bagi tahu siap-siap. Okey, tak apa, nanti kita akan go through step by step, okey. Okey, dua guli akan dipilih secara rawak dalam satu kotak. Okey. Lain dia pula, rawak. Okey, soalan dia, yang ni ayat-ayat yang atas tu cuma maklumat. Soalan dia ialah selepas daripada titik. Okey. Hitung kebarangkalian. Ini ialah soalan dia. Kedua-dua guli yang dipilih adalah sama warna. Okey. Jadi saya cuma tulis dalam bahasa Melayu saja. Siapa yang di LP tu, nanti kalau ada apa-apa term yang tak faham, bagi tahu saya, okey? Ini macam soalan biasa je, dia tak ada term yang eksklusif pun, okey? Kebarangkalian, probability, rawak, ini random, okey, macam tu saja. Okey, jadi yang pertama ni, tengok dulu macam mana saya buat. Okey, tumpu perhatian. Lepas ni saya akan bagi dekat student-student soalan yang setara. Okey, lepas tu boleh buat. Okey eh. Jadi jangan stres sangat, relax-relax saja. Kita harap kita mudah dapatlah pelajaran ni. Okey, jadi yang pertama, kita akan go through step by step. Kita tengok dekat sini, kita akan buat macam ni. Starting saja buat macam ni. Okey. Ah, buat macam ni. Okey, lepas dah buat macam ni, kita nak tengok guli yang pertama. Ini guli pertama. Okey. Jadi, kalau kita tengok dekat sini, dia dah bagi tahu dekat kita guli hijau, guli kuning. Yang mana kita boleh tukar apa jadi apa pun, dapat X ke Y ke, tapi lebih mudah bila hijau kita akan tukar sebagai H dan kuning kita tukar sebagai K. Okey. Ah, setakat ni ada problem tak? K ni apa, H ni apa? Nanti ada yang tanya pula. Okey. H tu kita akan merujuk pada guli hijau, K kita akan merujuk pada guli kuning. Okey. Ah, tak ada respon apa-apa ni. Okey tak okey ni? Okey ya. Eh? Ah. Jadi kita akan go through step by step. Okey. Seterusnya kita tengok dalam sini. Kita nak tengok guli yang pertama dulu yang ada dalam box, yang ada dalam kotak kita. Okey. Sekarang kita letak guli hijau dekat atas. Okey, guli hijau dekat atas. Guli hijau sekarang ada berapa guli hijau? Ada 7. Okey, ada 7, list 7. Perkan dengan dalam kotak ada berapa guli?
ada 12. Sebab dalam kotak tu ada guli hijau 7 biji, ada guli kuning 5 biji. Jadi ada 12 biji keseluruhan. Jadi 7/12. Okey. Dalam satu kotak ada 12 biji, 7 daripadanya ialah guli hijau. Okey. Nampak macam mana saya dapat 7/12? Okey. Seterusnya, dalam kotak yang sama juga kita ada guli warna kuning iaitu 5 biji. Okey. 5 dekat sini perkan dengan 12. Ah, ni dalam satu kotak. Yang ini merujuk kepada guli hijau, yang ini merujuk kepada guli kuning. Okey. Setakat sini siapa ada problem? Tak ada. Okey eh? Jadi untuk tak mau kita macam kita keliru nanti, jadi kita pun label lah. Okey, label. Yang atas ni guli hijau, H. Yang bawah ni guli kuning, K. Ha. Settle dekat situ. Sekarang sekarang pula. Sekarang kita nak tengok guli yang kedua pula. Okey, sebab yang ni kan kita ambil tadi dalam kotak ada box, tapi kita ambil secara rawak. Kita dapat guli warna hitam, hijau. Okey, hijau dekat atas. Lepas tu kalau kita tak dapat hitam, kita akan dapat guli kuning. Hijau. Okey. Kalau kita tak dapat guli hijau, kita dapat guli kuning, kita akan follow yang bawah ni nanti. Okey, sekarang kita nak tengok guli yang kedua. Okey. Guli kedua pula. Okey, untuk guli yang kedua ni, selepas kita ambil kita dapat hijau, kemungkinan kita akan dapat biru tadi. Okey, kemungkinan kita akan dapat guli yang kedua mungkin hijau juga, mungkin kita akan dapat guli kuning. Macam ni juga kalau kita ikut flow bawah. Kalau guli yang pertama kita dapat kuning, guli yang kedua kemungkinan kita akan dapat hijau, dan kemungkinan kita akan dapat guli yang kuning juga sama. Okey. Setakat sini siapa ada problem setakat sini? Semua okey? Nah, okey tak okey ni? Risau juga. Tak faham, ulang. Okey okey, saya ulang balik. Okey, saya ulang balik. Sekejap. Saya setting kamera saya. Okey, saya ulang balik. Okey, tengok macam ni. Yang pertama sekali, kita ada dalam satu kotak. Okey, dalam satu kotak tu ada 7 guli hijau dan 5 guli kuning. Okey, dalam satu kotak. Okey, dalam satu kotak tu bila ada 7 guli hijau, 5 guli kuning, dalam kotak tu ada 15. Okey, ada 15. Ya. Di setting ni lagi. Okey. Kita ada 15. 15 pula, 12. Okey, dalam satu kotak sekarang. Okey. Sekarang contohlah kita pilih guli yang pertama, kita dapat guli hitam hijau kat atas ni. Okey, jadi kalau kita dapat guli hijau, kebarangkalian kita ialah 7 guli hijau perganingan 12 keseluruhan. Okey, kat sini nampak tak? Jelas tak? Macam mana kita dapat 7/12? Jelas tak jelas? Okey, 7/12 dapat. Okey, sekarang macam mana kita nak dapat 5/12 pula ialah dalam kotak yang sama guli kuning ada 5 biji daripada 12 yang dalam box tu, dalam kotak tu. Jadi kita akan dapat 5/12.
bab dia 5 biji. Okey, 5 biji. Ah, jadi hijau dekat atas, kuning kuning dekat bawah. Okey. Lepas tu kalaulah kita ikut flow yang atas dulu. Dalam satu kotak kita ambil secara rawak guli, kita tengok guli yang pertama warna hijau. Kemungkinan guli yang kedua ialah akan jadi warna hijau juga ataupun warna kuning sebab ada dua saja warna dalam kotak tu. Jadi kita letaklah, mungkin boleh jadi hijau, mungkin boleh jadi kuning. Okey, setakat ni nampak tak? Okey, setakat ini boleh. Okey, kalau kita ikut flow yang bawah pula, kalau yang first guli kita kita dapat kuning, guli yang second tu, guli yang kedua boleh jadi warna hijau, boleh jadi warna kuning juga sebab dalam kotak tu ada dua warna saja. Okey, sampai tangkap sini. Okey, sebab tu saya kata kena tumpukan perhatian sebab malam saya buat dengan form 5 pun macam blur-blur kan. Tadi saya buat dengan one-to-one yang saya buat tu okey je. Sebab mungkin dia seorang kot. Okey, jadi ini saya ambil pada pengalaman semalam. Jadi saya pun buat habis baiklah. Saya nak menyampaikan habis baik, saya nak semua jelas. Fahamlah. Untuk yang ini. Okey, seterusnya kita akan tengok pula dekat sini. Okey. Yang ini setiap kali saya tanya mesti reply sebab saya tak mahu ada yang lost nanti. Okey. Jadi macam ni. Ada 7 guli sekarang. Okey, warna hijau. Kalau kita ambil satu, keluarkan daripada kotak, dalam kotak tu sekarang ada berapa guli hijau? Ada berapa guli hijau sekarang? 6. Okey, kita tulis 6. Kita tulis 6 dekat sini. 6 perkandungan. Okey. Asal tadi guli ada 12 dalam kotak. Kita dah buang satu. Tinggal berapa? Tinggal berapa sekarang? Ada 12. Kita dah buang satu. Tinggal berapa? 11. Tulis 11 kat sini. Jadi dah tahu dah macam mana dapat 6/11. Okey, terangkan macam mana dapat 6. Okey. kan kita ada dalam kotak tu, starting dalam kotak tu ada 7 biji guli daripada 12 biji guli keseluruhan. Okey, kita ada 7. Lepas tu kita ambil satu yang warna hijau. Asal ada 7, kita ambil satu, dia akan kurang satu, dia jadi 6 lah. Okey. Dapat yang 6 tu. Dapat. Lepas tu, starting tadi dalam kotak tu ada 12 biji guli. Dan kita buang satu, dia akan jadi 11 lah. Nampak tak? Okey, kalau tak okey, terus bagi tahu tak okey. Jangan malu. Okey? Kalau okey, kata okey. Okey, dah settle lah. Dah settle lah. Yang atas ni, okey? Sekarang, kita tengok pula. Guli kuning. Okey, guli kuning starting dia ada 5 biji dalam kotak. Okey, 5 biji dalam kotak. Kalau kita ambil sebiji jadi berapa? Kalau kita ambil satu jadi berapa? Yang 3 dalam kotak tu. 4. Tulis 4 dekat sini. Perkandungan. Okey, perkandungan. Kalau ada 12, kita buang satu jadi 11 lah. Sekarang nampak tak macam mana dia jadi 6/11, 4/11.
Okey. Jadi macam ni lah, macam ni. Ya. Okey. Saya ulang lagi sekali daripada awal. Mungkin tadi ada yang lost tiba-tiba kat tengah dia dapat dah rentak. Okey, saya akan ulang lagi sekali daripada starting. Okey, jadi dalam satu box ikut soalan kita ni ada 7 biji guli warna hijau dan 5 biji guli warna kuning. Okey, dalam satu kotak, dalam satu box. Total 12. 7 5 tambah 12 dalam satu box. Jadi sekarang kita nak cari yang ke atas ni, kita anggap yang ini ialah guli hijau. Jadi dia ada 7 daripada 12 biji guli keseluruhan. Untuk yang guli kuning pula, kita letak dekat bawah ni, dia ada 5 biji daripada 12 biji keseluruhan. Okey. Jadi sekarang kita akan tengok dekat sini. Okey, kita akan tengok dekat sini. Kita ambil satu biji guli hijau. Okey, sekarang kita ambil satu biji guli hijau. Jadi 7 dia akan jadi 6. Sebab kita dah ambil dah satu. Okey, daripada 12 dalam kotak tu dah kita ambil satu, dia jadi 11. Okey. Sekarang kita tengok pula dekat guli hijau dekat bawah ni. Okey, tadi saya kata yang tu ambil satu kan? Ah, ini tak. Kita staykan dia. Okey, kita tak ambil lagi guli kuning. Jadi kita ambil balik yang bawah ni, kita tulis dekat sini 5. Okey, 5. Sebab apa 5? Sebab kita tak ambil lagi. Kita baru ambil satu guli hijau saja. Okey, yang ni kita anggap kita tak ambil lagi. Bila kita ambil guli hijau satu, dia akan jadi 6. Kalau kita tak ambil lagi, yang ni guli kuning kita tak ambil lagi, dia akan stay jadi 5 jugalah daripada yang asal tadi. Cuma dalam kotak tu daripada 12 biji dah jadi 11 biji sekarang. Setakat sini, siapa ada problem? Okey. Tak ada. Ha. Yang 5 11. 5 11 sekejap, ada kawan kita tanya. Yang 5 11. Okey, yang 5 11 ni kita asal dalam kotak tu ada 5 biji. Okey, 5 biji. Dan kita cuma ambil guli yang pertama, guli hijau saja. Kita tak kacau pun guli kuning. Jadi dia stay ada lagi 5 biji. Okey, cuma dalam kotak bila kita buang satu guli hijau, dia akan jadi 11 lah. Okey. Amirul dapat tak Amirul? Kenapa jadi 5/11? Okey, dapat kan? Okey, settle dekat atas. Kita tengok dekat bawah pula. Kita tengok dekat bawah pula. Okey. Yang ini kita ubah pula. Tadi guli yang pertama kita dapat hijau. Sekarang yang ini dalam kotak tu masih ada 12. Guli yang pertama kita ambil, tiba-tiba kita dapat warna kuning. Bila kita dapat warna kuning, asal kuning ada 5. Kita ambil satu, tinggal berapa sekarang? Tinggal 4. Tulis 4. Lepas tu dalam kotak tu ada 12 starting. Bila kita dah buang satu, dia akan tinggal 11. Okey, tulis per 11. Okey, yang ini kalau guli first kita, guli pertama ialah hijau. Sorry. Alamak. Hijau kat bawah. Ni kuning, kuning ni kat bawah. Jadi kuning tadi kita ambil satu, 4/11. Okey, yang atas ni hijau, sorry. Okey, jadi guli yang sini pula, okey, hijau kita tak ambil lagi. Okey, yang ni anggap guli yang pertama kita pilih kuning. Hijau kita tak sentuh lagi. Bila kita tak sentuh lagi, dia still ada 7 lah. Okey, dia still ada 7. Tapi dalam kotak tu sebab kita dah ambil dah kuning satu, dia akan jadi 11. Dia jadi 11. Okey. Untuk yang bawah ni,
Jelas ke tak jelas? Siapa yang baru 50% dia faham? Okey, okey. Macam ni, macam ni. Saya terangkan lagi. Kita buat satu per satu pula. Ni. Okey. Fokus yang atas saja. Yang bawah garisan merah ni tak payah tengok lagi. Fokus yang atas saja. Okey. Okey, yang ini ialah bab 9. Okey, second last punya chapter. Sebelum yang akhir sekali consumer matematik, matematik pengguna. Ini bab 9 untuk form 4. Tak ada cara selain ni. Tak ada. Yang ini saja. Okey, tak apa, saya terang lagi sekali. Okey. Jadi relax, relax. Okey. Kita mulakan lagi sekali. Tapi kali ini saya terang kaedah lain pula. Okey, kaedah lain pula. Sekarang saya bagi arahan yang bawah ni abaikan. Okey, daripada garis ni ke bawah abaikan. Fokus yang atas saja. Okey. Jadi kita buat pada mula. Dalam satu kotak ada 17 biji yang mana 7 warna hijau, 5 warna kuning. Okey, yang tu clear. Sekarang daripada 7 guli hijau ni kita ambil satu. Dia dah berkuranglah jadi 6. Dalam kotak tu kita ambil 1, 12 dan jadi 11. Okey? Settle. Lepas tu pula dalam kotak tu juga kita ada 5 guli, 5 guli kuning. Yang mana kita tak kacau pun. Bila kita tak kacau, dia still ada 5. Tapi dalam kotak tu dah jadi 11. Sebab kita dah ambil 1 guli hijau. Okey. Dekat atas ni dulu. Siapa yang ada problem? Ada tak? Naimi dapat tak? Naimi? Dapat? Okey eh. Yang atas semua dah settle lah. Sekarang yang atas ni abai kan? Tengok garisan ni, kita fokus yang bawah saja. Okey, yang ini reset balik. Okey, reset balik. Kita fokus dalam kotak tu kita anggap masih lagi penuh pula. Okey, guli. Sekarang kita fokus yang garisan ni ke bawah saja. Okey, kita ada penuh lagi guli. Kita ambil guli yang warna kuning. Tiba-tiba kita pilih secara rawak random, kita dapat guli yang warna kuning. Jadi yang asal tadi guli warna kuning ada 5 dalam kotak daripada 12 guli. Kita ambil satu, dia akan jadi 4. Okey, dia jadi 4. Jadi daripada 12 kita ambil satu, dia jadi 11. Okey, jelas ya ni. Macam mana kita dapat 4/11? Jelas. Okey. Yang atas ni pula, okey. Dia ada 7 guli hijau tapi kita tak sentuh. Jadi dia still ada 7. Tapi disebabkan kita dah ambil guli kuning satu, dia akan jadi 11. Daripada 12, dia jadi 11. Okey, jelas tak setakat tu? Faham kan? Macam mana kita dapat jumlah-jumlah ni? Okey, seterusnya, ni saya padam balik yang merah ni. Merah ni tak ada dalam exam. Ni saja letak untuk bagi separate, untuk fahamkan satu persatu tadi. Okey, sekarang kita tengok dekat sini pula. Yang ini dalam bahasa Melayu kita panggil kesudahan. Ataupun bahasa Inggeris kita sebut juga sebagai output dia. Apa yang kita dapat? Okey, saya guna warna merah untuk output ni. Okey, kita akan ada 4 output lah. Okey, yang pertama, guli pertama kita dapat guli hijau. Kita tulis H. Guli yang kedua kita dapat guli hijau juga, jadi H. Jadi untuk yang pertama ni kita anggap kita dapat guli hijau, kita ambil lagi sekali yang kedua guli hijau juga sebab kita nak ambil dua guli. Okey, untuk sini jelas.
submit guli hijau, lepas tu kita dapat lagi guli hijau. Jadi H-H, hijau dengan hijau. Okey, untuk yang bawah ni pula, mula-mula kita dapat guli hijau. Lepas tu second guli kita guli kuning. Jadi kita akan dapat guli pertama guli hijau, guli kedua guli kuning. K. Setakat sini. Jelas tak jelas? Terangkan lagi. Okey. Macam ni. Kita ambil guli pertama yang dalam kotak tu. Kita dapat guli hijau. Okey, yang ni. Kita tengok yang ni macam anak panah. Kita ambil guli pertama, guli hijau. Kita nak ambil guli yang kedua pula. Okey, kita tengok anak panah ni yang kat atas. Guli hijau lagi. Maksudnya, dua kali guli hijau. Okey, guli hijau dengan guli hijau. Kita dapat. Okey, yang bawah ni pula. Okey, kita tengok yang bawah ni pula. Mula-mula kita ambil, kita dapat guli hijau. Yang second pula kita ambil, kita dapat guli kuning. Jadi, kita tulis dalam bracket kita. Yang first guli hijau, yang second guli kuning. Okey, dapat atau tak? Okey, dah jelas kan? Okey, settle yang sini. Okey, sekarang kita tengok yang bawah pula. Okey, first kali kita dapat guli kuning. Okey, guli kuning. Lepas tu kita tengok yang atas ni, kita dapat guli hijau. Jadi kita buat first guli kuning, second guli hijau. Okey, yang atas. Kita tengok pula yang second. First kita dapat guli kuning. Lepas tu kita dapat lagi guli kuning. Okey, jadi kita tulislah kuning dengan kuning. Okey, setakat ni. Yang merah-merah ni faham kan? Macam mana nak dapat ya? Ah, faham. Ah, senang saja. Okey ya. Jadi semua okey lagi ya, tak stres kan? Ini mencabar saja. Dia matematik tak susah, dia cuma mencabar. Bila kita start dapat saja, itu macam spark lah. Untuk kita mudah. Okey. Okey eh. Kena positif lah, kena positif. Okey, lepas tu kita dah dapat dah yang ni. Kita akan buat calculation. Okey, calculation kita akan tunjuk dekat sini, dekat bawah sini. Okey, sekarang dalam soalan dia minta ialah kebarangkalian kedua-dua guli dipilih adalah sama warna. Okey. Hijau dengan hijau, kuning dengan kuning. Jadi kita tanda dulu. Okey, hijau dengan hijau, kuning dengan kuning. Dua sini saja. Yang ini hijau kuning kita tak mau, kuning hijau kita tak mau. Kita nak yang sama warna. Jadi kita akan pilih yang atas sekali dengan yang bawah sekali. Setakat situ okey ya? Kita nak pilih yang ini sebab dalam soalan kita dia nak sama warna. Okey? Ah, cantik. Okey. Sekarang kita akan pergi kepada calculation, pengiraan dia. Okey, saya akan gunakan warna biru. Tadi kita tengok guli yang first tu, guli yang first tu. Okey, kita tengok yang atas dulu. H dengan H, hijau dengan hijau. Okey, hijau yang pertama ni kita cuma fokus dekat sini. Lepas tu kita dapat guli hijau lagi. Okey, kita akan fokus dekat sini. Untuk yang bawah pula, untuk yang bawah ni pula, kita akan fokus kepada kuning dengan kuning. Okey, yang pertama kuning 5/12. Lepas tu kuning dia 4/11. Kita fokus kepada yang bulat ni saja. Okey, jadi macam mana kita nak buat? Okey, tengok dekat sini. First kali kita ambil yang atas tu. Okey, yang pertama kita ada 7/12. Okey, kita buat bracket kurungan 7/12. Kita darabkan dengan 6/11. 6/11.
tutup balik kurungan. Okey. Untuk sampai di sini, siapa ada problem? Siapa ada yang blur-blur lagi sampai dekat sini? Okey, tak ada problem, semua jelas. Cantik. Amirul. Nama apa tak? Nanti saya panggil. Okey, Amirul kan? Okey, okay, tak apa. Saya terangkan lagi sekali. Okey, untuk pengiraan ni, kita akan fokus yang atas dulu. Yang sama warna. Hijau dengan hijau. Okey, yang first kali hijau ialah 7/12. Hijau ni 7/12. Lepas tu hijau yang kedua pula. H ni hijau juga. 6/11. Sebab kita nak cari ni. Hijau dengan hijau. Dalam soalan dia nak sama warna. Jadi kita ambil lah, kita fokus yang ni saja, hijau 7/12, lepas tu hijau yang ni pula 6/11. Dah ambil, kita darabkan dia. Okey, dapat. Okey, cantik. Lepas dapat, kita tambahkan dengan kuning pula. Kuning pula yang bawah ni, kuning dengan kuning. Kuning yang pertama 5/12. Jadi tulis 5/12 darabkan dengan kuning yang kedua 4/11. Okey, kuning yang kedua 4/11. Tutup kurungan. Okey, yang ini dapat. Okey. Dapat kan? Okey, cantik. Sekarang tekan kalkulator untuk sebelah sini saja. Tekan kalkulator untuk yang dalam bracket ni saja. 7/12 darab 6/11. Dapat berapa? Okey, dapat berapa? Tujuh per 22. Okey, betul. 7/22. Okey, kotak ni sini saja. Jangan semua lagi. Kotak sini saja. Dapat 7/22. Okey. Tambah. Tekan pula kalkulator belah sini pula. Kotak bracket ataupun kurungan yang ni pula. 5/12 darab 4/11. Dapat berapa? Oh, dapat 103/132. Okey, 5/12 darab 4/11. Okey, kita akan dapat 5/33 saya dapat. Macam mana Aspa dapat 103? Ah, Aspa kira balik ini. 5/12 darab 4/11. Okey, yang lain dapat berapa yang kotak ni? 5/33 kan? Ah, 5/33. Okey. 5/33. Okey, cantik. Okey. Cantik, ada yang dapat dah sama kan? Ah, jadi yang ini tekan pula kalkulator. 7/22 tambah 5/33 dapat berapa? Tujuh per 22 tambah 5/33. Jadi kita akan dapat 31/66. Okey, jadi ini ialah jawapannya. Kebarangkalian kedua-dua guli yang dipilih adalah sama warna ialah 31/66. Itu ialah probability ataupun kebarangkalian. Okey, dapat ke tak dapat ini? Dapat eh? Ah. Okey, agak tough juga yang awal-awal ni. Okey, tak apa, kita buat sama-sama step by step. Okey. Jadi saya minta sangat-sangat semua salin dulu. Okey, salin dulu yang ini dekat kertas sebab saya akan bagi latihan satu. Ni contoh satu, example one. Saya akan bagi latihan satu, exercise one
soalan yang setara juga macam ni, sama juga macam ni, dan nanti buat balik. Buat sendiri. Saya akan bagi masa. Okey, jadi salin dulu yang ini. Siapa yang belum salin? Okey, saya bagi 2 minit. Okey, untuk salin. Lepas ni kita akan buat latihan yang setara, maksudnya sama saja lebih kurang, cuma saya ubah nilai. Okey, kalau dah siap salin, komen siap lah. Untuk saya pastikan tak ada yang tercicir lah, ada yang tak sempat salin dan sebagainya. Okey, siapa lagi yang belum selesai salin? Ada tak? Kalau dah selesai, saya nak padam yang tepi tu. Nah, tapi saya snap gambar lah. Nanti saya letak dalam grup parent. Dengan Telegram. Dah siap? Okey, cantik, cantik. Saya nak padam. Siap, saya ambil gambar. Okay, sekarang kita akan buat ialah latihan 1 ataupun exercise 1. Okay. Semua salin dulu soalan. Yang mana yang ambil dalam bahasa Inggeris, kalau tak berapa jelas soalan ni macam mana, term-term tertentu boleh tanya saya nanti. Okay, saya akan tulis bahasa Melayu. Sebab dia panjang. Oh, ini ada lagi ruang. Okey, ini ialah soalannya.
Okey, yang ini saya dah bagi tahu dah tadi. Untuk topik ni saya tak guna modul PTIU. Dia tak ada muka surat. Okey, yang ni soalan yang saya bagi sendiri. Okey, untuk latihan yang macam lepas ni pun yang saya bagi tadi pun yang itu bukan modul PTIU. Okey, yang itu modul yang luar punya. Okey. Jadi dah habis dah salin ni. Okay, salin dulu. Dan saya akan pandang lah yang ni. Okay. Salin dulu. Salin dulu. Saya bagi masa untuk salin. Okay. Saya nak terangkan dulu berkaitan dengan soalan ini. Sama sekali dalam satu bag. Okey, tadi dalam satu box. Sekarang satu bag. Ada 3 batang pen merah. Yang ini kita boleh wakilkan dengan M. Dan 7 batang pen biru. Yang ini kita boleh wakilkan dengan biru. Okay. 2 pen dipilih secara rawak. Macam tadi juga. Kita ambil secara rawak. Okay. Soalan dia ialah hitung kebarang kalian probability yang mana kedua-dua pen dipilih ialah sama warna. Okay. Jadi sekarang cuba buat yang macam tadi. Dapat macam tadi. Ikut step by step. Mula-mula buat garis macam ni. Buat garis macam ni. Yang mana yang first kita boleh assume kita akan dapat pen merah. Yang kedua kita akan dapat pen biru. Okey. Mula isi dekat sini dengan dekat sini saja dulu. Dekat sini dengan dekat sini saja dulu. Pen merah berapa daripada keseluruhan dalam bag? Pen biru berapa daripada keseluruhan yang ada pen biru? Ini dengan ini dulu. Jangan buat lagi yang depan-depan. Kita buat sama-sama. Okey, dah dapat tulis dekat ruang komen. Dapat berapa? Oh, saya dah habis suara dah ni. Sebab kelas malam lama jugalah dia nak faham. Okey, tapi last kali dia dapat buat dengan baiklah. Okey, dapat berapa? Yang dekat atas ni untuk merah. Berapa per berapa? 3/10. Okey, cantik. Okey. Jadi kita ada pen merah 3 batang daripada 3 tambah 7, 10. Jadi kita dapat 3/10. Untuk pen merah. Okey, untuk pen biru pula, kita akan dapat berapa pen biru? 7/10, okey. 7 biru 7 daripada keseluruhan 10. Yang ini pen merah, yang ini pen biru. Okey, yang ini ialah pen pertama yang kita pilih. Okey. Sekarang kita nak tengok set yang kita, kalau kita pilih yang pertama, kemungkinan okey kebarangkalian untuk dapat apa pen yang kedua. Okey, dia ada dua kemungkinan. Satu warna apa?
satu warna apa? Okey, yang first agak-agak dia akan dapat warna apa? Terbalik pun tak apa. Merah. Okey, cantik. Tulis M. Tulis M dekat sini. Kalau dia tak dapat merah, kemungkinan dia akan dapat warna apa? Kalau dia tak dapat merah. Biru. Okey, cantik. Tulis B dekat sini. Okey. Ah, okey eh. Jadi dah dapat dah, ada banyak yang dah ramai dah faham dah. Okey, yang ni pula. Kalau first pen pertama kita tulis kita dapat warna biru. Kemungkinan pen yang kedua kita akan dapat warna apa? Merah. Tulis merah. Kalau tak dapat warna merah, kita akan dapat warna biru. Dua kemungkinan tu saja. Okey, sampai setakat sini. Tanpa ada problem. Semua dah dapat dah kan? Full mark kan? Sampai dekat sini. Okey, cantik. Sekarang, kita nak tulis nilai pula. Fokus yang atas sahaja dulu. Fokus yang atas sahaja dulu. Atas garis ni dan ke atas saja. Sekarang, kat sini, tiga pen merah ada tiga daripada 10. Kalau kita ambil satu, sekarang pen merah ni daripada tiga akan tinggal berapa? Okey, sekejap. Ada kawan kita tanya, selalunya dua pilihan ke? Tiga tak ada? Okey, sebab kita ambil dua batang saja, dua batang. Jadi, yang first kita ambil dan yang second. Itu saja. Dia tak ada lah sampai soalan tiga tak ada. Okey, dia dua saja ke orang kalian. Nanti kalau masuk universiti mungkin yang ke 10, yang ke 12 itu ada. Okey, yang ini kita dua saja, dua saja. Okey ya. Jadi bila tiga kita ambil satu, dia tinggal dua. Okey, dia tinggal dua. Okey, keseluruhan pada 10 dan kita buang satu, dia akan tinggal 9. Okey, ini 9. Okey, dapat. Okey, yang pen biru pula. Yang first tadi kita tak ambil lagi. Jadi dia ada berapa sekarang? Kalau kita tak ambil, sekarang dia ada 7. Sekarang dia tinggal berapa kat sini? Still 7. Okey. Lepas tu ada berapa dalam kotak tu? 9. Sebab satu dah ambil dah kat atas. Jadi dia akan jadi macam ni. Okey. Atas 2/9, bawah ni 7/9. Okey, dapat tak dapat? Setakat yang ni. Okey, macam ni, dia ada lagi satu ticks. Kalau siapa-siapa yang blur, macam mana kita nak tulis yang ni? Okey, macam mana kita nak tulis yang ni? Ingat tak masa kita belajar, masa darjah 4, pecahan, fraction, kita akan ada, kalau satu, dia boleh jadi 5/5, kita akan dapat sama dengan 1. Betul tak? Okey. Kalau 10/10 pun kita akan dapat sama dengan 1 dalam pecahan. Apa-apa number kalau atas dia dengan bawah dia sama, kita akan dapat 1. Maknanya penuh lah. Kalau kita tengok balik yang ni, ni 3 tambah 10. Dia akan dapat 10/10. Okey, ini 2/9. Berapa lagi nak cukup 9? Tambah 7. Jadi 7/9. Dia akan nampak macam tu. Dia akan nampak penuh macam tu. Okey. Okey, sekarang dekat sini dah dapat dah kan? 2/9 dengan 7/9. Siapa ada problem lagi dekat 2/9 dengan 7/9? Okey ya? Tak ada? Saya nak tengok feedback lah. Kalau ada problem terus bagi tahu saya. Saya akan ulang balik. Okey, sekarang kita nak tengok yang bawah pula. Yang atas ni abaikan. Tengok daripada garis putus-putus ni sampai ke bawah pula. Sekarang kita ada biru, kita ada 7 daripada 10. Okey, kita tengok yang warna biru dululah. Okey, biru kita dah ambil 1 dah. Sekarang tinggal berapa? Tinggal 6.
Okey, daripada 10 dah buang 1 tinggal 9. Okey. Kita tengok yang belah atas pula merah. Okey, merah. Kita ambil biru saja. Merah kita tak kacau lagi. Jadi dia stay ada 3. Still bukan stay eh. Still ada 3. Masih ada 3. Jadi 3 pergandingan. Sebab yang ni dah ambil dah 1. Jadi 9 lah kat bawah ni. Okey. Ah, dapat dah lagi setakat ni. Ah, dapat dah kan? Okey eh. Jadi sekarang semua cari kesudahan dia. Okey, ah ini guli yang kedua lah ni. Ya. Ni guli yang pertama, merah dengan biru guli pertama, yang ini guli kedua. Ah ini guli kedua. Okey, sekarang cari kesudahan dia, output. Ha, saya bagi satu contoh. Merah MM. Okey, cuba cari yang ini berarti yang ke bawah. Okey. Yang ini biru atau naik atas. Dapat apa? Atau biru turun bawah pula dapat apa? Naraikan dulu. Okey, dah senaraikan dah. Ha, ni tak sampai pun 1 minit. 10 second pun tak sampai untuk senaraikan ni. Okey, dah ha? Jadi yang ini kita tengok merah. Naik atas lagi merah. Jadi MM. Okey, yang bawah ni pula merah, nanti dia turun bawah B. Jadi M pada yang second kita dapat B. Okey, yang ini pula first kita dapat B, pada yang naik atas kita dapat merah. Jadi B dengan M. Okey, yang ni B turun bawah lagi B. Jadi B dengan B. Okey, jelas tak jelas lagi sampai dekat sini. Ah, nak dapat full mark dah ni. Jelas. Okey. Ah, senang saja. Ah, okey, semua dah dapat dah. Jadi senang saja. Ah, yang yang first tadi sebab baru pertama kali jumpa. Jadi dia rasa macam susah sikitlah bila kita dah jumpa sekali, teknik dia, cara dia, dia akan jadi mudah lah lepas tu. Okey. Sekarang kita dah lengkap. Jadi kita nak buat calculation. Tapi kita nak buat calculation, kita kena pilih dulu nak ambil yang mana. Okey, kita tengok balik dalam soalan kita. Sama warna. Jadi merah dengan merah, biru dengan biru. Kita check. Okey, ini merah dengan merah atas sekali. Bawah sekali biru dengan biru. Kita fokus yang saya right saja. Merah dengan merah, biru dengan biru sebab soalan dia cuma nak yang sama warna. Okey, sekarang kita akan buat calculation dekat sini. Okey. Yang pertama kita tengok merah dengan merah. Okey. Ah, yang ni merah. Okey, kita bulat. Lepas tu merah yang dekat atas ni 2/9. Kita bulat merah. Jadi untuk MM kita akan fokus 3/10 dengan 2/9 saja. Okey. Untuk yang bawah ni pula kita nak tengok biru dengan biru. Yang first kali biru 7/10, yang second punya biru 6/9. Jadi fokuskan yang ini saja. Okey, sekarang apa yang saya nak semua buat ialah penuhkan yang ini.
bracket besar ini tambah dengan bracket yang besar satu lagi. Penuhkan sini, penuhkan sini dulu. Okey, nanti kita check jawapan. Jangan buat calculation lagi ya, cuma penuhkan sini, penuhkan sini saja. Okey, dah siap, komen siap lah. Okey, ada yang dah siap dah. Kita tunggu kawan-kawan lain sekejap. Nah, ramai yang dah siap dah. Okey. Jadi sekarang, kita penuhkan, cek kan jawapan yang tadi yang buat tu. Yang dah penuhkan sama tak dengan saya ke depan. Okey. Jadi yang first sekali kita akan ambil 3/10. Darabkan dengan atas ni 2/9. Okey, yang bracket ataupun kurungan kat sini. Semua dapat. Untuk bracket yang pertama ni. Nampak kan? Okey, cantik. Sekarang kita tengok bracket yang kedua pula. Bracket yang kedua ni kita ambil yang ni 7/10. Darabkan dengan 6/9. Okey. Siapa yang ada problem untuk dapat nilai-nilai yang ada dalam bracket ataupun kurungan? Ada tak? Dapat? Okey, Faris dapat tak Faris? Ah, Faris dapat tak? Ah, dapat tak dapat? Juhada dapat kan? Ah, Juhada dapat tak? Ah, macam senyap je ni. Dapat. Okey. Zarin dapat tak Zarin? Dapat kan? Ah, Zarin hilang ni. Main game lah. Zarin dapat kan tak dapat? Yang bracket tu. Ah, lari tengah main game ni. Okey. Jadi kalau semua dah dapat, kita akan ke step yang seterusnya. Okey. Step yang seterusnya kita cuma buat calculation. Okey, saya panggil seorang lagi lah. Ah, ni yang nama panjang ni, dia ada 3 nama. Puteri Nur Syahira. Ah, dapat tak? Puteri. Dapat tak dapat Puteri? Ah, dapat kan? Okey, cantik. Jadi kita buat calculation terus. Okey. Pertama sekali, kira yang ini dapat berapa? Tambahkan dengan kira yang ini dapat berapa? Jadi tambah, saya nak tengok jawapan akhir dapat berapa. Dapat jawapan akhir, tulis dekat ruang komen. Oh, ada yang Asbah dah dapat dah. Okey, kita tunggu jawapan kawan-kawan lain sekejap. Nah, yang lain kira dulu eh. Nanti tulis jawapan dekat ruang komen. Nah, okeylah, semakin ramai yang dah nampak dah. Macam mana nak buat? Daripada tadi kosong, sekarang dah 99.9% dah. Dapat. Macam mana kita nak buat? Okey. Oh, ramai semua betul ni. Semua betul. Semua yang bagi jawapan sekarang betul. Okey. Saya bagi lagi 2 minit sampai 6.40. Semua kalau dah dapat jawapan, komen dekat situ jawapan.
Selain daripada yang dah komen dah tu. Okay, yang mana yang lain, komen juga dekat situ. Salah tak kisah, jadi komen. Okey, ramai yang dah dapat dah tu. Okey, lagi-lagi. Saya bagi sampai 6.30, 6.40. 2 minit. Sekarang 6.38. Okey. Ah, tak apa. Kalau macam tersalah, nanti saya boleh tengok. Sampai dapat jawapan. Sampai dapat jawapan. Contoh, kalau siapa-siapa tulis 8/15. Sampai dapat jawapan. Tekan terus calculation. Sampai dapat jawapan akhir. Okay, ada yang macam dah salah lah. Tapi tak apa. Jadi cuba. Okay? Percubaan tu penting. Kalau kita tak cuba langsung, itu yang problem. Okay? Ada yang bagi jawapan lah. Okay, jadi sekarang kita semak sama-sama. Okay, kita semak sama-sama. Semua pastikan tekan calculator, jangan tunggu jawapan saya dengan kawan-kawan saja. Kalau boleh, tekan juga calculator, okey, bila kita nak buat jawapan tu. Okey, sekarang kita tengok yang ini. Okey, kita tengok ini. Kita tekan calculator kita. 3/10, okey, darabkan dengan 2/9. Tekan sama dengan, kita dapat 1/15. Okey, yang ini 1/15 tambahkan dengan ini pula. 7/10 tambah darabkan dengan 6/9. Jadi kita akan dapat 7/15. Jadi bila kita tambah 1/15 tambahkan dengan 7/15, kita akan dapat 8/15. Okey. Jawapan akhir dia ialah 8/15. Senang kan susah? Senang je kan? Tadi ramai, semua dah dapat dah. Okey. Okey, Farisha dapat tak? Farisha 8/15. Nur Farisha. Dapat. Okey. Azaf dapat tak, Zaf? Oh, tadi tersalah simbol. Okey, okey. Zaf dapat tak, Zaf? Dapat juga kan? Tadi saya panggil tak ada yang bagi respon ni. Zarin dapat tak, Zarin? Mungkin Zarin tengah guna phone, dia tak tahu. Dia tak mana nak nak tekan yang setting tu. Okay. Saya tanya seorang lagi. Muhammad Arif. Arif dapat tak, Arif? Muhammad Arif. Dapat kan? Dulu saya masa dekat universiti, roommate saya nama Arif kan? Dia selalu tidur. Kelas pun tak pergi. Engkau Arif ni lah yang roommate saya dulu. Daripada Negeri Sembilan ni. Okey, jadi kita akan tengok yang seterusnya. Okey, yang ni saya snap gambar sekejap. Yang ni bintik-bintik ni tak ada. Okey. Okey, settle. Okey. Sekarang saya bagi soalan yang sama macam ni
Tapi cuba buat daripada awal sampai dapat jawapan akhir. Okey. Eh, ini saya padam. Okey, salin soalan dan buat. Kenapa kena salin soalan? Nanti nak ulang kaji. Ah, saya tak pasti aja strawberry macam mana. Tapi yang itulah. Strawberry dan 6 biji lychee. Okey. Dalam satu satu bekas ada 4 biji strawberry dan 6 biji lychee. Okey. Kita akan ambil secara rawak. Okey, 2 biji buah diambil secara rawa. Sekarang soalannya ialah hitung kebarang kalian. Okey, mana dia? Hitung kebarang kalian kedua-duanya. Kedua-duanya buah yang berbeza. Okey, yang ni saya pun tak tahu lagi. Sebab saya cuma reka saja soalan ni. Cuma ayat je saya tengok reka buku. Okey, cuba cari yang ini. Ini dah jadi latihan luar. Okey, cuba buat daripada mula sampai habis. Ah, kan? Latihan luar. Sorry. Tadi saya tak ubah. Rekod ni saya akan letak dekat group parent. Okey. Tapi, ada je yang hari ni, last yang bulan Ogos, saya akan compile daripada bulan Julai dengan bulan Ogos. Nanti saya akan letak dalam group parent. Dan juga saya akan letak di Telegram. Okey, tapi bukan hari ini lah. Hari ini tak sempat. Mungkin esok saya akan letak. Kalau saya terlupa, tulis dalam group Telegram tu. Ataupun group WhatsApp tu. Ingatkan saya. Okey. Ini latihan dua. Okey. Okey, cuba buat dulu. Step daripada mula. Saya saja tak padam yang tepi ni untuk jadikan panduan. Okey, tulis soalan dan cuba latihan ni. Oh, Aspon dah dapat jawapan lah. Okey, kita tunggu kawan-kawan lain. Okey, lagi sekali saya beritahu siapa yang belum isi kehadiran, tolong isi kehadiran. Saya copy lagi sekali dekat group chatting.
Tu, saya dah bagi link dah. Okey, buat dulu. Daripada mula sampai habis. Okay, saya bagi tahu lagi sekali, hari ini ialah minggu yang terakhir untuk untuk bulan Ogos. Sambung esok dah masuk bulan untuk package September. Jadi kalaulah siapa-siapa yang dah tak join dah September, saya harap sangat-sangat jangan keluar daripada grup Telegram tu, sebab saya akan buat kelas tiap-tiap minggu. Okey, saya akan buat kelas tiap-tiap minggu start daripada hari Jumaat ni, 3 September. Boleh join dekat situ. Dan saya harap sangat-sangat, ni sambil tulis lah. Jangan berhenti pula bila saya cakap ni. Sambil buat latihan tu. Dan saya harap sangat-sangat yang sebarkan juga link tu dan juga kelas percuma tu dekat kawan-kawan lain yang memang memerlukan. Dia tak jual bidayu, tapi sebarkan juga link tu. Sebab saya buat yang kelas percuma ataupun seminar online percuma tu untuk terbuka, open, semua boleh join. Lagi banyak kita sampaikan, lagi mudah untuk kita dapat ilmu tu. Okay? Oh, dah dua orang dapat jawapan final, jawapan akhir. Okay. Jadi kita tunggu kawan-kawan yang lain sekejap. Kalau boleh terus join lah. Okay. Kalau macam lemah sign, subjek sign, okay, boleh join subjek sign saja, RM60. RM60 untuk sebulan. Jadi murah lah, murah. Okay. Sebelum ni kalau package PDIU, dia kena ambil semua subjek. Semua subjek 300 lebih sebulan. Ini dia bagi fleksibel. Okay. Ambil subjek yang kita nak saja. Okay, kalau ada lagi jawapan, tulis lagi ya dekat ruang komen tu. Untuk saya check. Kalau dalam 5 orang lah, saya akan semak jawapan. Okay, kita akan buat kat depan. Ramai lagi yang saya tak sempat reply message ni. Baru dua orang ni bagi jawapan. Yang lain ada tak lagi jawapan? Salah ke betul ke tak apa, bagi saja. Okey, sekurang-kurangnya kita cuba. Yang lain ada, ada tak lagi jawapan? Ada seorang lagi belum isi kehadiran. Sekarang ni 17, patut 18. Okey, ada yang lagi jawapan lagi, okey. Okey, saya akan tunjuklah dekat depan. Kita semak sama-sama jawapan. Zahir pun dah dapat dah jawapan. Okey, okey. Jadi kita semak jawapan. Okey, macam biasa. Ini saya padam dulu.
Okey. Macam tadi saya kata, step yang pertama kita buat dulu dua cabang ni. Ha. Tapi janganlah macam panjang sangat eh. Ha, agak-agak je. Okey, jadi sekarang kita tengok. Dalam soalan kita, ada strawberry kita boleh wakilkan sebagai S. Dan juga lychee. Lychee kita wakilkan sebagai L. Okey. Ha, jadi kita pun boleh buat. Okey, kat atas kita buat strawberry, kat bawah kita buat lychee. Sekarang kita nak isi yang dekat depan. Okey, kita nak isi yang dekat depan dulu. Jadi kita akan isikan ialah, okey. Sekarang strawberry ada 4 biji. Okey, lychee ada 6. Jadi total dalam bekas tu buah ni total dia ialah 10 biji. Yang mana 4 daripada 10 ialah buah strawberry. Dan baki dia 6 daripada 10 ialah buah lychee. Okey, settle yang ini. Yang ini ialah buah yang pertama yang kita ambil secara random, secara rawak. Okey, yang ini buah pertama. Okey, settle buah yang pertama. Oh, Farisha. Okey, sekejap saya check Farisha. Sekejap lah. No Farisha Adriana Betty Mat Safiro Aswad. Ah, dah ada lah, dah ada lah. Okey, total 18. Ha, semua dah isi lah. Ah, seorang pun tak isi. Kecuali kalau macam management yang masuk. Ha, saya tak tahu. Okey, seorang lagi tak isi. Okey, jadi sambung balik. Kadang-kadang bukannya kita saja. Kadang-kadang bos saya pun mungkin boleh jadi dia masuk. Kadang-kadang mungkin pengetua PTIU dia boleh masuk juga. Ha, dia guna akaun nama lain-lain. Sebab dia nak pantau cikgu-cikgu PTIU semasa mengajar. Okey, jadi kita tengok yang seterusnya. Okey. Lepas tu kalau buah pertama strawberry, kemungkinan buah kedua strawberry juga dan kemungkinan buah lychee. Jadi kat sini kita boleh letak. Mungkin buah yang kedua lemak. Macam kecil sangat lah. Okay. Jadi yang buah kedua mungkin strawberry juga. Yang buah kedua boleh jadi lychee. Ini pun sama juga buah yang kedua. Boleh jadi lychee lepas tu strawberry, lychee dengan lychee. Okay. Kita settle dekat situ. Okay, ada lagi kawan kita yang dapat jawapan. Okey, kalau salah pun tak apa. Jadi dah cuba buat. Okey, lepas tu kita tengok yang atas dulu. Kita tengok yang atas dulu. Okey, sekarang 4 buah strawberry, kita ambil lagi strawberry. Dia akan jadi 4 kita ambil 1, dia akan jadi 3/10. Okey. Sekarang lychee pula. Okey, lychee kita ambil. Kita tak ambil lagi. Kita akan dapat dekat sini ialah dia stay lagi 6. Eh sorry, yang ni dah silap lah. Okey, dah ambil 1 dia kurang jadi 9. Yang ni lychee dia still 6 tapi keseluruhan dah jadi 9. Okey. Jadi kita tengok yang ini pula. Okey, sekarang kita pilih lychee pula. Bila kita ambil lychee, dia ada 6. Dia jadi kurang 1, 5. Okay, ini pun kurang, jadi 9. Okay, strawberry pula kita anggap yang ini kita tak ambil lagi. Sebab yang pertama kita ambil lychee, ini dia still 4, tapi perkan dengan 9. Okay, 4 perkan dengan 9. Dia keliru pula. Ya. Ini 4/9.
Ah, ramai juga ni. Kecil sangat ruang kan. Dia tulis kat bawah ni kan. 4/9. Okey. Jadi, sekarang kita tengok kesudahan dia. Output dia apa dia? Okay, yang pertama, strawberry, strawberry, SS. Yang kedua, strawberry, lychee, SL. Ini pula, L dengan S. L, S, pasti yang ni L dengan L. Lychee dengan lychee. Okey, dapat kan? Yang ini? Okey, lepas tu, kita pun tengok dalam soalan. Dia nak apa? Dan soalan kedua-dua buah yang berbeza. Different. Okey, berbeza. Lychee, strawberry, strawberry, lychee. Jadi kita akan tandakan dekat sini. Strawberry, lychee, lychee, strawberry. Jadi apa yang kita kena fokus ialah dekat sini sahaja. First sekali, strawberry, lychee. Strawberry yang ini, lychee yang ini. Okay, yang bawah pula, lychee, strawberry. Lychee yang ini, strawberry 4/9 yang ini. Kita cuma fokus yang itu saja. Dan kita masukkan dalam bracket ataupun kurungan kita. Jadi kita akan dapat ialah. Boleh ya tulis kat bawah ni. Kita akan dapat ialah. Ambil atas dulu. 3/9. Tarakkan dengan 6/9. Kurungan. Tambah. Okay, 6/10. Tarakkan dengan 4/9. Okay, kita akan dapat, yang ini tekan calculator. Bukan 4/10 ke? Mana yang... Okay, okay, saya silap yang ini. Okay, yang ini 4/10. Yang first. Okay, yang ini yang dah second lah. Alamak. Ya, yeah, sorry, sorry. Okay, ini 4/10. Okay, jadi kita tekan calculator. Ah, sorry. 4/10 tarakkan dengan 6/9. Jadi kita akan dapat 4/15 tambah 6/10 tarakkan dengan 4/9. Kita dapat 4/15. Bila kita tambah, kita akan dapat 8/15. Jadi yang ini ialah jawapan akhir kita. 8/15. Okey eh? Semua dah dapat? Nah, jadi senang saja. Tapi macam mana yang starting tu struggle sangat. Amirul tak dapat. Amirul salah dekat mana? Ah, Amirul detect, Amirul ada salah dekat mana tadi? Yang 3/8, 3/8. Oh, yang ini. Ah, yang ini sebab kita ambil satu. Okay, bila kita ambil strawberry satu, 4 dia jadi 3. 10, hilang satu jadi 9. Mana boleh jadi 8? Kita guna 6/9 dan 4/9 sebab dia minta yang berbeza. Ah, betul. Dia minta, bukan 6/9. Ah, bukan. Yang ni saya tersilap tadi. Kita guna yang first ni. Okay. 4/10. Ah, sebab 2 biji diambil. Bukan, dia ambil satu-satu. Dia ambil satu dan dia ambil satu. Dia akan ambil pertama sekali, dia akan ambil satu saja. Okey, yang ini kita tak tolak. Yang second ni kita tak tolak. Kita nak tengok kebarangkalian.
Lepas tu yang bawah ni asing pula. Mula-mula dia ambil laci. Dia akan ambil 2 biji, tapi dalam soalan kita, kita cuma asing dia ambil satu dan satu lagi kita cuma agak. Kita tak tahu lagi yang tepat. Jadi bukan 8, ini akan jadi 9. Okey. Cuada dapat tak? Jadi 6/9 dengan 4/10. 4/10. Okey, yang ini pula 6/10 dengan 4/9. Sebab kita nak ambil yang different. Yang ini yang pertama, yang ini buah yang kedua. Okey, yang ini buah yang pertama. First buah. Yang ini pula ialah buah kedua, second punya buah. Okey eh? Jadi dia minta yang berbeza, kita akan fokus dekat sinilah yang kesudahan dia ataupun output dia ni. Jadi kita carilah yang berbeza, strawberry, lychee, lychee, strawberry. Yang ni tak boleh. Tak lychee dengan lychee, di atas tak boleh. Strawberry dengan strawberry. Okey, Syuhada dapat tak Syuhada? Nampak tak dapat? Ajar nak boleh jam. Eh, tak apa, relax dulu. Irfan dapat tak Irfan? Irfan dapat tak? Ke Irfan tengah main game? Okey. Husna dapat tak? Nurul Husna. Okey, Irfan dapat. Husna dapat tak? Naini dapat kan, Naini? Naini selalu masuk awal. Senang dapat, Naini dapat. Kenapa pilih LS? Okey, kita tengok dekat sini. Kan dia kata yang berbeza, different. Yang berbeza, different. Jadi kita carilah yang berbeza. Kalau kita ambil S strawberry dengan strawberry sama, jadi dia tak berbeza. Kalau kita ambil lychee dengan lychee sama, dia tak berbeza. Jadi kita kena ambil yang berbeza. Sebab soalan kita yang berbeza, jadi kita akan ambil strawberry, lychee, strawberry. Dua yang berbeza. Okey, dapat tak? Okey eh. Tak, seorang lagi saya nak check. Akilah pula. Akil dapat tak? Akil dapat tak? Sila, bukan Akilah, Akil. Okey, Akil dapat kan? Cantik. Okey, jadi yang ni lah. Okey, saya snap gambar. Kalau sama kena ambil yang sama. Betul, kalau sama kena ambil yang sama. Okey, siap saya snap gambar. Okey. Kita ada lagi sikit masa, kita salin dulu soalan untuk contoh yang kedua. Okey, contoh yang kedua. Dia sama. Tapi yang ini akan lain sikit. Ini level dia sama juga, cuma kita kena fahamkan. Okey, siap saya padam. Okey, esok saya akan compilekan semua video dan saya akan bagi dekat grup. Esok, bukan malam ya, esok. Okey. Jadi kita tengok contoh dua, example tu. Alamak, ni latihan. Okey, salin soalan ni dulu. Saya cari soalan yang paling mudah untuk terangkan dan buat. Okey, yang pertama sekali, kebarangkalian Siti lulus ujian matematik dan fizik.
ialah tiga per lima dan tujuh per sepuluh. Okey, bila soalan macam ni, dia bagi matematik fizik ialah 3/5 dan 7/10. Maknanya ialah matematik ni kita akan refer yang first dan fizik ni kita akan refer yang second. Okey, lepas tu dia bagi tahu hitung kebarang kalian. Okay, hitung kebarang kalian. Siti lulus salah satu daripada ujian itu. Okey, salin soalan saja dulu. Jangan buat lagi ya. Yang ni dia tak sama dengan yang ni. Dia lain. Nanti saya terangkan kenapa dia lain. Okey, salin dulu soalan. Okey, dah siap dah tulis soalan. Okey, saya nak tunjuk contoh macam mana kita nak buat ni. Okey, siap dah kan ni. Saya nak tunjuk contoh. Ah, tak ada respon ni. Kan semua dah tak larat lah, dah letih lah. Okay, dah kan? Okay, jadi kita tengok macam mana nak buat. Okay, ni lain sikit. Saya tunjuk dulu first. Pertama sekali kita tengok dulu Siti lulus ataupun gagal matematik. Okay, macam biasa kita akan buat dua cabang. Nah, kita tengok dalam soalan kita. Okay, dalam soalan kita, dia akan ada lulus ujian matematik. Okay, matematik kita wakilkan dengan M. Fizik kita wakilkan dengan S. Okay, jadi macam biasa, kita buat dua cabang. Okay, kita buat dua cabang. Okey, dapat ni. Dua cabang ni. Yang mana sekarang kita tengok matematik ni. Okey, sekarang buat ini sebabkan ini matematik. Kita nak tengok dia lulus dengan gagal. Kalau dia lulus, kita wakilkan dengan M sahaja. Okay, M sahaja. Kalau dia gagal matematik pula, kita wakilkan dengan M. Tapi kita letak prime ataupun kita letak koma dekat atas ni. Okay. Setakat sini, siapa tak jelas lagi? Setakat sini saja. Kita labelkan M dan juga M prime. Amirul tak pasti lagi. Okey, okey. M tu gagal. Ah, betul. Okey, dia akan jadi macam ni.
Okay, kita akan fokus kepada matematik dulu. Okay, matematik M sahaja lulus. Kalau M prime dia gagal. Okay, M sahaja lulus, M prime dia gagal, fail. Dia asing. Sebab yang ni dia tak macam tadi. Macam tadi dia ambil satu guli, ada 7 guli, dia ambil satu guli tinggal 8. Ini dia ambil matematik, takkan tinggal fizik saja. Sebab tu dia lain. Okey. Dia buat asing. Okey. Takkan ni semua jelas. Matematik lulus, matematik gagal, ada prime. Okey. Seterusnya apa yang kita kena buat? Kita tengok kalau lulus berapa? Matematik lulus 3/5. Kita tulis 3/5. Okey. Jadi yang gagal, kalau gagal berapa? Yang ni 3/5. Okey, berapa lagi 3 ni nak cukup 5? 2/5. Okey, jadi dapatlah 2/5. Okey, dapat kan? 3 tambah 2 kita akan dapat 5. Sebab itulah lulus, kalau lulus peluang dia 3/5. Jadi yang gagal dia ada lagi 2/5 lah. Macam tu saja. Okey, dapat tak? Dapat kan? Setakat ni. Okey, dapat. Dan kita buat yang seterusnya pula. Okey. Sekarang kita dah selesai dah matematik. Dan kita akan tengok pula. Dia akan fizik pula. Okey, matematik. Lepas tu kita buat cabang fizik pula. Okey, fizik. Okey, ni matematik. Fizik lulus dan juga fizik gagal, fail. Yang ini pun sama juga. Fizik lulus atas, fizik gagal dekat bawah. Okey. Macam mana sekarang? Okey. Lepas kita dapat matematik, matematik barulah kita buat fizik pula. Okey, kat sini fizik. Dia tak sama dengan strawberry tadi. Strawberry kalau ada 10, kita ambil 1. Ini dia lebih kurang sama, tapi konsep dia tu tak sama. Sebab yang ni kita akan ambil dekat bawah ni ialah yang benda yang sama. Tadi kalau kita buat strawberry dengan lychee, atas ni strawberry, bawah ni lychee. Tapi sekarang kita cuma dia ubah sikit. Ini matematik lulus, matematik gagal. Dia bukan pemboleh ubah yang berbeza. Dia benda yang sama. Tapi dia lebih kurang saja. Dia cuma ubah twist sikit. Okey ya. Jadi kita tengok pula sekarang ni. Selepas kita dah isi dah yang ini, kita tengok balik. Peluang untuk dia lulus fizik berapa? Lulus fizik 7/10. Jadi kat atas ni lulus, tempatlah 7/10. Okey. Gagal berapa? Gagal mestilah 3/10. Bawah ni 3/10. Okey, yang ni pula lulus 7/10, bawah ni gagal 3/10. Okey, setakat ni semua okey. Setakat ni. Okey eh. Jadi semua dah semakin nampak dah. Dan memang macam ni. Nak buat macam mana? Okay, okay, tak apa. Nanti relax dulu. Nanti semayang apa semua. Masuk ke 8 tu akan fresh balik. Okay. Ni baru first time. Okay. Kenapa 3/10? Kan 7/10. Jadi baki lagi nak cukup 10. 3 kan?
7 tambah 3, 10. Jadi yang ni baki dia lah. Kalau peluang dia 7 kali, dia berjaya. Jadi yang tak berjaya berapa? 3 kali lah. Dia jadi macam tu. Okay, eh? Okay, yang ini settle. Sekarang kita nak tengok output dia, kesudahan dia. Okay, sama-sama. Okay, kita tengok output ataupun kesudahan dia. Jadi kita akan dapat matematik, fizik. Okay, matematik lulus, fizik lulus. Okay, matematik lulus, fizik lulus. Dekat sini pula. Matematik lulus, fizik gagal. Dekat sini pula. Matematik gagal, fizik lulus. M prime dengan fizik. Okey, yang ini pula. Matematik gagal, fizik pun gagal. Ini ialah kesudahan dia. Okey, jadi kita tengok soalan. Soalan nak apa? Soalan bagi tahu dekat kita. Hitung kebarang kalian, Siti lulus salah satu. Okey, dia tak lulus dua-dua, salah satu. Okey, jadi kita tengok. Yang mana satu lulus, satu salah saja kita. Satu salah tak. Satu lulus, satu gagal saja kita akan pilih. Kita tengok kat sini. Ini matematik lulus, fizik lulus. Jadi salah. Matematik lulus, fizik gagal. Okey, kita pilih yang ini. Matematik gagal, fizik lulus. Kita pilih yang ini. Ini dua-dua gagal. Jadi tak pilih. Jadi sebab dia kata salah satu lulus. Jadi sebab itulah kita akan pilih sama ada fizik lulus, matematik gagal ataupun matematik gagal, fizik lulus. Okey. Jadi kita akan refer yang ini saja. Sekarang kita tengok tempat mana yang kita nak fokus. Jadi tempat yang kita nak fokus ialah yang pertama sekali fizik lulus. Matematik lulus, fizik gagal. Matematik lulus, fizik gagal. Sini. Okey. Yang seterusnya pula, yang kedua ni, yang bawah ni, matematik gagal. Matematik gagal, yang ni lah 25 dengan fizik lulus. Fizik lulus 7/10. Okey, jadi apa yang kita akan dapat ialah kita buat macam tadi lah. Kurungan, okay, yang atas ni 3/5 tambahkan dengan, darabkan dengan ni 3/10 yang gagal tu, tambah, okey, tambahkan dengan yang bawah lah, yang hijau ni pula, okey, matematik gagal 25, okey, darabkan dengan fizik lulus 7/10. Jadi kita tekan kalkulator, kita akan dapat ialah 3/5 darabkan dengan 3/10, kita akan dapat 9/50. Tambahkan dengan 2/7, 14. 5/10, 50. Jadi kita akan dapat jawapan akhir kita ialah 9 tambah 14. 23/50. Okey, jadi nampak lagi kan? Okey, jadi yang ini ialah kebarangkalian dia 23/50. Okey, eh? Sama juga. Cuma dekat atas tu lain sikit tapi calculation dia sama. Okey, salin dulu, salin dulu. Okey, salin dulu. Jadi siapa-siapa yang dah habis dah salin, saya bagi rehat. Okey, boleh live dulu. Solat, mandi, makan, nanti refresh balik diri. Pukul 8, join balik. Okey, pukul 8, join balik. Siapa yang dah siap salin dah, boleh rehat dulu. Okey, sama-sama. Dah siap salin, boleh rehat dulu. Nanti pukul 8 masuk balik.